Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya, tentunya di Uli Tutorial ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat alat pendeteksi kabel putus ya. Nah, yang kita butuhkan adalah 2 buah transistor tipe C945. Nah, seperti ini ya. Ini ada 2 buah transistor. Nah, seperti ini. Yang jelas transistornya masih bisa digunakan ya, guys ya. Nah, ini tipenya C945 ya. 2 buah transistor. Dan juga sebuah LED, sebuah lampu LED yang saya sudah copot dari PCB-nya. Nah, seperti ini. Dan sudah saya sambung menggunakan kabel warna kuning dan biru ya. Yang kuning ini adalah plus dan yang biru itu adalah min ya. Dan sebuah per ya, ini per dari bekas pulpen. Dan kita juga bisa menggunakan sebuah kawat tembaga seperti ini apabila tidak ada per ya. Tapi saya lebih suka menggunakan per seperti ini karena sudah terlilit dan berbentuk seperti ini. Dan juga sebuah baterai lithium ya. Ini adalah baterai power bank. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan baterai ABC seperti baterai jam, seperti baterai jam juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan baterai lithium ya. Nah, di mana saya ambil transistor ini? Saya mengambilnya dari barang bekas guys ya. Bekas charger HP ya, seperti ini. Dan juga bekas-bekas alat elektronik lainnya ya, pasti mempunyai transistor seperti ini. Nah, ini dari bekas lampu ya. Transistornya sama. Dan kita butuhkan 2 buah ya. Seperti ini. Oke, alat-alatnya sudah tersedia, langsung saja ke tutorialnya. Nah, ini transistornya kita sambung ke transistor yang satunya lagi ya. Nah, seperti ini cara menyambungnya. Kaki kanan di transistor yang pertama kita sambung ke kaki kiri transistor yang kedua ya, seperti ini. Oke, sudah jelas. Oke, lanjut kita sambung untuk kabel antenanya. Untuk pernya kita sambung dari transistor kedua kaki kanan dari transistor yang kedua ya, kita sambung untuk pernya seperti ini. Nah, seperti ini guys ya. Lalu kita sambung lagi untuk LED-nya, untuk lampunya ke kaki tengah transistor yang kedua ya, seperti ini. Ini LED yang warna kuning itu plus ya. Nah,
Lanjut, kita sambung dulu untuk plus negatif baterainya. Sorry, ini negatif ya. Nah, ini untuk negatifnya ya, yang warna hitam. Kita sambung ke kaki yang pertama dari transistor yang pertama ya. Kita sambung seperti ini. Nah, udah. Lanjut, kita sambung plus dari atau positif dari baterainya ya. Kita sambung ke kaki tengah dari transistor yang ketiga ya. Nah, kita gabungkan ke plus LED seperti ini. Kita gabungkan ke plus LED. Seperti ini. Nah, lanjut kita pasang negatif lampu LED-nya ya. Nah, ini kaki tengah dari transistor yang pertama itu kita pasang negatif. Ini sangat membantu guys ya, jika kita mengecek kabel
atau memperbaiki sesuatu, kita cek kabel itu menggunakan alat ini sangat berguna ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih.